ini kalian bisa lihat ya, ayam aku lagi berantakan banget gitu, lagi kayak jeleknya. Aku soalnya udah lama nggak main, kayak udah 1-2 bulan gitu nggak main serius. Sekarang main lagi gitu, main serius. Buat kalian yang pemula yang baru pertama kali main, atau yang kayak aku nih yang udah lama gak main gitu, jadi ayamnya kaku banget, itu nggak apa-apa ya, nggak usah berkecil hati kalau misalnya ayamnya berantakan gitu. Aku dulu ranknya Diamond 2 ya. Ini akun baru BTW. Ya pasti kita belajar lagi tentang crosshair placement sih. Tapi sebenarnya crosshair placement itu nggak begitu ngaruh ya. Kalau misalnya kita ditembak dari belakang gitu, kan kita nggak mana aja tuh mikirin crosshair placement. Yang penting kan kita balik terus nembak gitu. Nah, yang mesti harus kita pelajarin lagi sih ini, nembak pastiin crosshair di kepala sebelum nembak gitu. Sebelum nembak ya. Jadi jangan kita muter badan nembak terus baru nyari kepala gitu. Nanti recoilnya kan mentalnya jauh itu. Jangan kalau misalnya kita lihat musuh terus langsung ditembak itu, yang penting berdemek, yang penting kena badan, kaki gitu, yang penting kasih assist. Jangan ya, nanti bakal bad habit itu, weaving namanya. Soalnya kalau di rank-rank tinggi atau kayak misalnya diamond gitu, diamond immortal platinum lah, nah itu kan banyak tuh smurfing, cheater juga sekarang kan banyak ya. Kalau misalnya kita kebiasa nembak asal, yang penting berdamage, nah itu kita nanti bakal kalah by one, bakal kalah duel gitu. Apalagi kalau bisa di unrank atau ranked itu kan ada yang tugasnya lurking, ada yang tugasnya flanking. Nah kalau kalian kedapet lurking atau nge-flank sendiri gitu, itu nanti kalah by one kan nambah poin ke musuh ya. Mungkin ada yang bilang kayak, oh dia monitornya lebih bagus, dia gaming chairnya bagus gitu, buat gaming chair. Iya, bisa jadi. Bisa jadi monitornya lebih bagus. Cuma kalau misalnya memang kita ngebiasain buat nyari kepala dulu baru nembak, itu nanti kita lama-lama bagus kok, sama kayak kayak mereka gitu. Jangan mikir, oh alah dia pro player gitu, aimnya lebih bagus, dia apa monitornya keren gitu, makanya dia auto kepala. Nanti juga lama-lama kita aimnya kayak mereka kok. Yang penting nembaknya kepala gitu, nyarinya kepala dulu. Aku saranin sih belajar dari Battle Royale ya, kayak Apex Legend atau Fortnite gitu. Soalnya kalau misalnya di Apex itu kan groundnya, tanahnya tuh ada yang tinggi banget, ada yang dasar banget ya. Udah gitu musuhnya kan banyak banget gitu, dikepung, sandwich. Kalau misalnya kita lagi apes gitu, dapet senjata jarak pendek ya, yang cuma nembaknya kecil-kecil. Nah, kalau misalnya kita nggak nyari kepala, kita pasti otomatis kalah itu, mati langsung. Kan ada yang damage-nya gede-gede gitu, ada yang damage-nya cuma kecil-kecil. Jadi aku saranin banget, kalian kalau mau latihan bisa banget download Battle Royale, terutama Apex Legends ya. Apex kan sekarang udah ringan tuh, nggak kayak dulu, berat banget. Buat yang pemula atau yang apa mau belajar-belajar lagi gitu ngelurusin aim, aku saranin makainya Vandal ya, jangan pakai Phantom gitu. Vandal, Ghost Sheriff sih sebenarnya ya. Kalau Ghost itu dia tembakan ke ketiga itu udah naik banget soalnya. Aku saranin itu Sheriff sama Vandal ya. Satu, kenapa? Dia itu harus banget nembak kepala, nyari kepala ya. Jadi kalau misalnya kita nggak nyari kepala, otomatis musuh nembak kita duluan gitu, kita bisa mati. Terus yang pasti recoilnya tuh beberapa tembakan pertama gitu, tappingan pertama dia lurus ya, nggak gede gitu, nggak recoilnya nggak mentah-mentah ke atas. Dan fire rate-nya kan lebih kecil ya, jadi otomatis fokus ke kepala gitu nembaknya. Kalau yang kayak Phantom gitu sekali nembak langsung ngeburst itu agak susah ya, apalagi Phantom recoilnya ke atas gitu. 10 kills remaining.
buat ya buat yang masih weaving banget atau yang sering-sering mati itu nggak apa-apa ya. Buat teman apa teman-teman yang merasa aduh ayamnya jelek banget nih kalah sama orang lain gitu atau aduh dibacotin terus sama apa tim gitu board track nggak usah didengerin, limit aja apa-apa kok, limit aja yang penting kamu ngasih habit bagus ke tangan kamu, ke muscle memory kamu. Kalau kalau kamu tuh harus nyari kepala dulu gitu sebelum nembak. Nanti kalau misalnya kebiasaan nyari kepala sih aku pikir otomatis ya lama-lama pasar placement-nya bagus kok. Karena kalau misalnya kita ngebiasain nyari kepala dulu sebelum nembak, mau itu musuh ada di ujung banget atau ada di atas banget atau di bawah banget gitu, otomatis kan nembak kepala gitu. Jadi kita nggak mikirin crosshair placement gitu. Crosshair placement kan penting kalau misalnya kita lagi kayak lagi tersandwich gitu ya, lagi dikepung musuh banyak banget atau mungkin refleks kita udah bagus banget gitu, otomatis kepala gitu. Jadi kita lebih bisa dari apa fokus ke crosshair placement gitu. Tapi kalau untuk awal-awal mending belajar nyari kepala dulu gitu, jangan asal nembak lihat musuh terus langsung nembak.